Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak bakal menjelasin gimana caranya praktikum sterilisasi. Oke, langsung aja kita ke alat dan bahannya. Yang pertama ada botol kaca, kap salad, alkohol yang sudah dipindahkan ke botol spray, plastik kaca, karet gelang, dan juga tisu. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan meja kerja dengan alkohol. Setelah itu meja dilap dengan tisu hingga kering. Selanjutnya, alat-alat yang akan kita gunakan dalam praktikum dimasukkan ke dalam plastik. Setelah itu, panaskan dandang hingga airnya mendidih. Masukkan seluruh alat tadi ke dalam dandang. Proses ini berlangsung selama 30 menit. Setelah 30 menit, matikan api dan angkat alat-alat gelas tadi yang sudah disterilkan. Mengenai praktikum kita yang berjudul media dan cara pembuatannya. Yang pertama itu kita menyiapkan kentang yang sudah dipotong secara dadu sebanyak 200 gram, kemudian ditambahkan dengan air 500 ml, kemudian ada alat-alat yang sudah disterilkan, disiapkan juga 500 ml air mineral, kemudian ada gula dan juga agar swallow. Kemudian kita rebus kentang dengan airnya. Dan kita kemudian setelah mendidih dapatkan ekstraknya, kita matikan. Dan kita pisahkan ekstraknya dengan kentangnya. Kemudian kita tambahkan gula 20 gram itu sekitaran 2 sendok. Kemudian kita aduk dengan roller. Jika sudah larut gulanya, kemudian kita tambahkan dengan 500 ml air. Kemudian ditambahkan dengan agar. Aduk hingga merata. Kemudian kita lepas karetnya dengan plastik. Untuk agar tegak itu ada 20 ml, itu sekitaran 20 sendok makan. Tuang ke dalam botol.
Kemudian untuk agar miring itu digunakan 10 mili kurang 10,4. Untuk salon petri itu ada 15 mili, berarti kita akan menuangkan sebanyak 15 sendok makan. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan proses sinerisasi media. Yang pertama adalah sinerisasi media pada hari pertama. Sama seperti yang sebelumnya, sterilisasi alat. Masukkan alat yang sudah berisi media tadi ke dalam dandang. Nah, setelah medianya masuk, tutup dandangnya dan tunggu lagi selama 30 menit. Ulangi langkah seperti ini selama 3 kali dalam 3 hari berturut-turut. Ini udah hari pertama, hari kedua besok, hari ketiga besok. Berarti ini adalah hari yang pertama, dilanjutkan lagi besok untuk hari kedua, dan besoknya lagi untuk hari ketiga. Setelah itu, medianya di... Berarti ini adalah hari yang pertama, dilanjutkan lagi besok untuk hari kedua, dan besoknya lagi untuk hari ketiga. Setelah itu, medianya di... Setelah finalisasi pada hari ketiga, angkat media. Ini kan medianya masih berbentuk cair nih. Nah, kita bakalan memadatkan medianya sesuai bentuk yang kita inginkan. Seperti pada media cawan petri, tetap dibubuhkan dalam posisi tegak seperti ini. Untuk agar tegak, diposisikan dalam posisi tegak seperti ini. Sedangkan untuk agar miring, dibekukan dalam bentuk miring. Kalian bisa ganjal dia dalam bentuk seperti ini. Setelah agar tegak agar miring sama cawan petrinya telah mengering, kita akan melakukan untuk penyimpanan. Penyimpanan kita menyiapkan HVS, lilin, sama alkohol. Langkah pertama, HVS-nya kita hangatkan di atas lilin. Dibungkus dengan kertas seperti ini, kemudian kita semprotkan alkohol di plastiknya. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik dan kita ikat dengan karung. Begitu juga langkah selanjutnya untuk cawan petri dan agar tegak. Terima kasih.